Satu, dua, tiga. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ibu Guru di sini di channel Ahmad Fatkul, channel yang membahas tentang pendidikan, video tutorial dan video lainnya. Oke, untuk sesi Ibu Guru di sini adalah sesi unboxing kado Hari Guru. Sebelum itu, Ibu Guru ingin mengucapkan selamat Hari Guru untuk semua guru di Indonesia. Oke, di sini Ibu Guru setiap tahunnya pasti unboxing kado seperti ini. Nah, ini teman-teman itu bukan sebagai sebuah gratifikasi ya. Kalau menurut saya pribadi, itu merupakan sebuah ungkapan perasaan kasih sayang para murid-murid, mungkin juga wali murid yang merasa berterima kasih kepada para guru karena sudah mengajar, mendidik anak mereka dengan baik di sekolah. Oke, selanjutnya hari ini Ibu Guru punya dua kado ya. Tapi kemarin itu waktu pas tanggal 25 November Ibu Guru itu juga dikasih surprise, banyak juga hadiah seperti kue. Kuenya cantik banget, nanti juga Ibu Guru akan perlihatkan di video ini. Kemudian ada kayak piagam gitu ya, kayak piagam penghargaan, nanti juga Ibu Guru tunjukkan di sini. Yang pertama ini adalah kado seperti ini, berbentuk buket seperti ini ya, tapi dalamnya itu makanan ya. Ini ada beberapa macam coklat, tahu aja ya gurunya suka coklat, jadi dikasihnya coklat. Ini dari Mbak Naya ya. Ucapannya adalah pahlawan tanpa tanda jasa Ibu Ella, dari Naya. Terima kasih Nay. Oke, selanjutnya adalah ini ya, ini dari satu kelas gitu ya. Kita unboxing apa ya kira-kira isinya ya. Kayaknya sih terdiri dari banyak hal. Oke, kita buka saja. Kita buka, ini gak ada kartu ucapannya ya, mungkin di dalam. Oke. Wow. Seperti ini. Wah. Oke, seperti ini. Kita buka dulu. Wah, apa ya kira-kira ya? Kita buka, siap ya. Mari-mari sini mendekat. Kita buka dulu isinya. Satu, dua, tiga. Wow, apa nih ini? Oke, oh banyak sampah. Kemudian ada kartu ucapannya. Ini ya, aku bacakan dulu kartu ucapannya. Selamat Hari Guru Bu Ella.
ilmu yang telah engkau ajarkan adalah hadiah. Hadiah yang paling indah yang telah engkau berikan. Terima kasih dari kami kelas 6. Tuh, aduh, so sweet banget ya. Terima kasih anak-anak kelas 6. Oke, untuk kadonya adalah ini ada apa ya? Kertas-kertas sarang-sarang-sarang. Oh, ini apa sih? Oh, ternyata banyak. Banyak sekali. Oh, ternyata di dalam ini itu terdiri banyak hal. Kita seperti menemukan harta karun gitu ya. Bentuknya seperti Sound the Ship ya. Ini adalah rautan pensil tuh seperti ini. Lucu banget tuh. Warna putih kesukaan Ibu guru juga ya, warna putih dan pink. Nah, ini ada yang kedua. Aduh. Aku taruh sini ya. Yang kedua ada jepit rambut tuh warna putih juga. Lucu banget ya ini ya. Ini akan terpakai sekali ini. Terima kasih. Kemudian, apalagi nih? Oh, mungkin ini tadi jatuh. Oh, ini. Wow. Ini kemudian dapat jarum pentul buat pakai kerudung jilbab, bermanfaat sekali loh ini ya. Terima kasih. Kemudian, wow, dapat minyak wangi warna pink. Gak usah pakai mereknya ya, karena gak pakai promosi nih. Oke, makasih ya. Taruh di sini. Ini. Kemudian, wow, dapat penghapus warna pink juga. Tuh, seperti ini. Oke, taruh sini lagi. Kemudian, apa ini ya? Oh, ini dapat permen. Ya, permen ya kayaknya ya. Iya, ini dapat permen warna pink juga. Lucu banget sih. Tuh, aku taruh sini. Kemudian dapat apa ya ini? Dapat shampoo warna pink juga. Tuh. Tahu aja ya gurunya suka warna putih dan warna pink. Kreatif banget loh ini. Ada lagi. Aduh, lucu-lucu banget. Dapat gunting. Tuh, warna pink. Lucu banget sih. Tuh. Oke. Ada lagi enggak ya? Oh, masih ada, Saudara. Dapat ikat rambut. Tuh. Warna pink lagi. Harus ini. Dapat apa lagi ya? Dapat penggaris. Warna pink lagi. Oke. Ini udah habis belum ya? Kita cari dulu. Oh, ada lagi. Dapat apa ya ini? Oh, dapat lem warna putih. Taruh sini. Warna putih. Ini takutnya nggak kelihatan ya. Apalagi, oh dapat lagi, tenang, masih ada. Ini adalah cermin dan sisir. Tuh, bentuk love, hati. Taruh sini. Kemudian, dapat toothpin. Tuh, ini sangat benda-benda yang sangat bermanfaat bagi guru loh ya. Betul sekali, itu kreatif banget mereka ya. Ini dapat lagi, spidol. Taruh sini. Ada lagi nggak ya? Ada lagi benda apa nih? Oh, ini. Dapat bros. Tuh, lucu banget bintang. Ini, taruh sini. Ini takutnya kalau kecil-kecil kebuang nggak kelihatan ya. Ini sih sepertinya udah habis. Oke. Ini sepertinya sudah habis, jadi aku taruh di bawah dulu. Nah, ini tadi adalah hadiah-hadiahnya ya, di dalamnya seperti ini. Tuh. Banyak banget nih. Tuh. Oke. Terus ini apa ya tadi ya? Oh, ini. Terus ini kartu ucapannya, ini bunganya. Nah, oke, seperti ini. Lucu banget. Kemarin tuh mereka tanya,
tanya, Bu suka warna apa gitu kan, karena Bu gurunya juga sering pakai apa ya, mungkin atribut yang warna putih atau pink, jadi mereka tuh langsung kasihnya tuh warna putih sama warna pink gitu. Terima kasih, lucu-lucu banget, ini sangat bermanfaat banget gitu ya bagi seorang guru. Jadi ini sangat bermanfaat pokoknya. Terima kasih kado Hari Guru tahun 2022, sangat kreatif. Terima kasih ya anak-anak. Terima kasih untuk semua hadiahnya Bu Ella. Senang banget sama semua hadiahnya. Tapi yang terpenting adalah bentuk perhatiannya atau apa ya? Kalau di kelas 6 itu kan sudah besar ya. Jadi mereka itu membeli sendiri, berpikir mau dikasih apa sendiri, kreatif banget. Jadi Bu Ella terima kasih atas perhatian dan usahanya untuk memberikan surprise di Hari Guru ini. Terima kasih, sampai ketemu lagi dengan Ibu Guru di channel Ahmad Fatkul. Bagi yang baru menemukan channel ini, jangan lupa like, subscribe, comment, and share ya jika dirasa video ini bermanfaat bagi kalian. Sampai ketemu di unboxing video kado-kado lainnya. Bye-bye.